Pak, apa Anda tahu belum? Apa, Wet? Ini ada CD dijual 50 juta. Hah? Iya, ini dia. Bener kan? Celana dalam? Iya, Denner Candy jual 50 juta celana dalam. Itu teman aku itu. Masa sih? Dia jual celana dalam? Iya. 50 juta? Iya. Gokil. Kok ada ya? Mungkin ada racikan-racikan gini ya. Racikan apa? Ya tapi kalau dia ini Dinar Candy jual celana dalam 50 juta ya. Berarti bisa tuh. Kan laku bisa, tuh. Iya. Aku juga mau jualan. CD-ku banyak di rumah. Hei, enggak ada yang mau beli CD-mu. Enggak. Kita jual barang yang beneran. Yang beneran. Yang bener. Oke. Okay. Ya, ini aku tuh mau pre-love. Pre-love. Kayak artis-artis itu loh. Oh, artis-artis tuh pre-love. Jadi kayak barang-barang kesayangan aku tuh dijual semuanya. Iya, enggak semuanya. Habis dong aku. Tapi ada beberapa barang yang mau aku upgrade. Jadi pokoknya semua yang akan aku jual itu yang hasil aku beli sendiri. Pokoknya kalau barang dikasih, ya. Barang endorse itu nggak boleh dijual. Nggak boleh. Nah, yang beli, yang saya beli-beli sendiri kita jual. Berarti apa? Kamera. Supaya bisa upgrade. Kamera gimana? Nah, kamera yang udah nggak dipakai, ya. Kumpulin, jual. Ya, tunggu ya. Tunggu ya teman-teman. Aku ambilin meja nih guys. Nih. Hari ini aku mau lelang semuanya nih. Nah ini. Dua. Nih. Ya. Ini aja. Nih teman-teman ya. Ini nggak pernah dipakai ya. Yang ini nanti semuanya aku ini deh. Aku akan posting di Instagram khusus namanya Yudis Prelove. Oh, jual semua. Jual. Pokoknya barang-barang yang aku udah enggak pakai, aku sayang tapi mau di-upgrade. Okay. Aku akan pasang, aku posting di IG-nya Yudis Prelove. Nah, ini yang pertama kita jual kamera. Ini Fuji Film XM1. Ini kamera mirrorless pertama aku nih. Ini yang pertama. Ini yang aku punya pertama. Dulu belinya 9 juta ini. Sekarang jualnya berapa? Oh, murah aja. Berapa? 5 juta. Kemahalan masih. Yeah. Saya beli 9 juta ini. Masih kemahalan. Lengkap juga. Ini kardusnya ada, notanya ada, semuanya ada. Udah kuno ini kemahalan. Jual berapa? Ya, 2,5 juta lah. 2,5 juta. Ya, laku ya? Laku pasti. Nah, coba kalian tulis saja harganya di Instagram Yudis Prelove. Ini mau dijual, Wet? Mau dijual. Mau dijual. Ya. Ini juga, ini mau saya upgrade. Ini Canon G7X Mark II. Ini jual juga. Nah, ya. Aku mau ganti Mark 19 nanti. Belum ada, Pak. Ada berapa marknya? Baru sampai 5. 5 atau 4 ya? Oh, 5 atau 4. Ya, berapalah pokoknya. Bingung saya. Ini kan yang 2 nih. Ya. Aku mau ganti yang bagusan. Yang berapa? Nggak tahu lah pokoknya yang baru nanti. Ini ada kameranya lengkap semua nih. Saya beli baru dulu nih. Ada nota banyak. Garansi semua. Ini masih ada nih. Lengkap. Masih lengkap ya? Ya, ini lengkap pokoknya. Nah, ini kameranya, guys. Ini kamera yang paling aku sering pakai buat nge-vlog dulu. Nah, itu. Jadi ini enak banget tinggal dipencet, nyala dia tuh. Nyala. Makin panjang. Iya benar. Iya kan? Nanti nge-vlog ini. Halo semua, ini layarnya bagus bisa dinaikin. Bisa di-flip ya. Kalau layar bisa di-flip ini cocok untuk vlogger, YouTuber. Halo semua ya, teman-teman. Wah, keren. Ini mau dijual. Nih, pokoknya nanti cek di IG. Ini saya taruh sini semua dulu. Dijual ya. Semua dijual. Upgrade kita, guys. Apalagi dijual? Drone. Oke, tunggu aku ambil drone. Aku punya drone yang lama. Nih. Nah, itu mau dijual. Buka aja, Wet. Keluarkan biar teman-teman bisa lihat. Ini hari ini aku jatuh miskin kayaknya. Semua mau digadai. Nih, ini udah lengkap, dapat tas juga ini. Dapat tas. Tas dapat. Dapat tas. Dapet. Ini lengkap, guys ya. Box semua aku beli baru dulu nih. Nah, ini drone-nya. Ini surat-suratnya ada semua. Notanya ada pokoknya nanti sih mulus. Ini drone-nya mulus, jarang dipakai, guys, ya karena aku enggak bisa terbang. Enggak, karena kita udah beli yang lebih baru. Iya, udah. Kita udah beli kemarin yang kita review itu Mavic Air 2. Taruh aja di sini drone-nya biar teman-teman bisa lihat. Mungkin ada yang pingin ya membantu saya, silahkan donasikan uang kalian. Nah, ini DJI Spark. DJI Spark. Mantep banget. Nah, harus itu. Dapat tasnya juga lengkap, baterainya 3 lagi. Oh, banyak sih. Banyak. Gua kopiin ya. Yang lainnya. Jual lagi? Ya. Ya, yang udah dipakai jual aja ya. Semua, Wet. Asal jangan jual diri. Mumpung nganggur, jual aja ini. Hei, ini bagus nih. Ini bagus ini kesayangan aku, guys. Bisa main-main gini. Oke. Ser. Oh, iya, beda-beda. Oke, sini. Ya. Ini mau dijual. Jual aja kan? Jual aja. Jual murah aja. 200.000 aja. Padahal aku lagi sering main loh. Hey. Apa? Itu punya saya. Punya Lucky nih. Oh, salah. Bukan. Ini aku, punya Lucky. Aku salah ambil, sorry. Itu enggak dijual. Bukan. Punya Lucky masa mau dijual juga, teman-teman? Oh iya, komputer. Ini kan Mac-ku yang dulu ini. Kok dijual? Ini mau dijual. Nah, ini udah kebanyakan. Kemarin aku baru beli lagi. Lagi berapa? PC lagi 2. Nah, yang ini kan jarang dipakai. Ya, jarang enggak ada yang pakai. Ini mau dijual. Jual mahal aja ini. Jual berapa ya? 40 juta lah. 40 juta ya, teman-teman kalau yang mau
boleh nanti komen atau DM ya di Instagram aku. Nih bagus, ini layarnya besar banget, masih mulus 70 in ini ya. Monitornya besar, nggak ada kotak-kotak gitu. Kalau PC kan ada kotak-kotak ya, CPU. Ini nggak ada, mesinnya langsung di belakang layar. Gokil ini. Ini mau dijual. Yang lain. Apa lagi mau dijual? Tuh, aku ambil lagi. Bingung aku guys, aku mau jual semua. Itu apa tuh, Wet? Nah, ini tempat sepeda ini. Dari sini aja, Wet. Ini apa nih? Buat naruh sepeda di belakang. Oh, ini. Ini ada ceritanya ini. Gimana? Jadi ceritanya gini, kan aku suka goes. Iya. Saya suka goes. Terus, aku pingin lah pergi jauh. Iya. Aku beli rak untuk bawa sepeda di belakang sepeda. Mobil. Ternyata, gimana? Salah beli. Lah, kok bisa salah beli? Karena aku nggak paham ya, aku asal beli aja. Jadi ini belum pernah dipakai sama sekali, teman-teman. Kalau ada yang mau beli, langsung beli aja. Ini tuh khusus untuk kalian yang punya mobil, yang di belakang mobilnya ada rodanya kayak gini. Tuh, karena besinya tuh akan terpasang di roda itu. Aku salah beli, guys. Aku nggak bisa. Ya. Mobilku tuh belakangnya nggak ada bannya, jadi ini cuma bisa dibeli oleh orang yang mobilnya ada bannya. Jadi ini masih mulus, ya? Mulus banget. Ini bagus, Basrak mereknya. Masih baru berarti. Baru banget. Ini mau dijual. Ya. Oh sekalian, Wet. Apa? Sepeda aku jual, Wet. Sepedanya? Sepedanya jual. Aku punya 3 sepeda soalnya, guys ya. Ini satu udah nggak pernah dipakai sama sekali ini. Ini nggak pernah aku pakai loh. Ini serius dijual. Ya. Ini sepeda Polygon Helios 300. Ini ada kodenya nih, Helios 300. Ya kan? Ini sepeda nggak pernah aku pakai. Kok bisa? Soalnya kekecilan. Iya. Nah, kalau aku pakai ini kekecilan. Gimana ini? Kalau aku tawar aja? Iya boleh. Ini road bike. Ya. Jadi sepeda balap. Tunggu aku cek dulu ya. Dulu aku beli ini harganya 7.700. 7.700. Ya. Pemakaian berapa bulan? Oh nggak pernah dipakai. Tapi oh, pernah dipakai. Udah lama ini. Oh masih baru berarti ya? Belinya tahun 2012. Ini tunggu aku cek. Tapi nggak pernah dipakai. Ini laku nih langsung nih. Weda yang beli nih. Rimnya masih bagus nggak nih? Bagus. Ini duri-durinya masih ada? Oh masih banyak? Masih. Berapa yang pakai tawar? Berapa ya? Berapa? Ini asik nih, langsung laku teman-teman. Berapa Wet? Jangan murah-murah. 8 juta, gimana? Bener ya? Bener, 8 deal, juta. Deal. Yes. Soalnya masih laku bagus. Satu guys, Helios gue laku. Ada lagi yang mau tak jual, apa? Mau beli, masih punya uang? Udah habis. Sisa ATM tinggal 8 juta aja. Oh masih? Iya. Yeah. Ini cukup nih. Apa? Saya mau jual sepeda motor kecil. Ini juga serius dijual sih. Iya ya, jual semua tak jual nanti. Semua dijual. Kalau bisa kantornya dijual. Ini guys, aku tuh punya 2 motor kecil. Ini mau dijual. Nah ini mau aku jual ya ini. Ini mau dijual. Mau? Kalau motor belum sih. Cukup untuk menguras tabunganmu. Enggak, ini buat kalian semua, bukan buat Weda ya. Buat kalian semua yang nonton, yang mau beli barang-barang ini, bener-bener semuanya barang kesayangan aku yang mau dijual beneran. Kenapa? Semua ada reasonnya. Kalau ini tuh karena aku punya 2. Yang ini gak pernah dipakai ya. Sepeda ini gak pernah dipakai, kekecilan. Aku punya sepeda lagi. Ini salah beli. Ini udah beli yang baru. Jadi semua tuh ada alasannya ya. Semuanya bagus gitu. Ini mau di upgrade, ini kamera gak pernah dipakai gitu ya. Jual lagi. Ada semua. Jual gak ada. Pokoknya lagi semua ya. Ada. Apa lagi? Aku mau jual baju. Baju juga? Baju. Nih teman-teman, baju mau jual. Ntar kalau tidur gimana? Hah? Pakai CD aja. Eh, baju saya kebanyakan. Baju. 3 lemari. Ini nggak mau giveaway sama saya aja. Kamu mau giveaway? Ya. Mau yang mana? Boleh. Nah, yang ini bagus. Kayaknya mahal deh ini. Boleh dipakai ini. Boleh. Boleh. Ini baru dipakai satu kali aja, Wet. Satu kali. Tahu di mana? Di mana? Lagi show waktu itu di YouTube Parkfest Bandung. Pakai itu. Tahu? Pakai ini nemu cewek. Semua baju yang dijual ini ada ceritanya. Yang ini aku pakai satu kali ya di YouTube Funfest Bandung. Keren banget. Ini gratis kan? Mau kamu? Mau. Boleh, bagus sih. Kok malah pas di dia ya? Tadi sisa tabungannya berapa kan? Sisa 8 juta. Oh, cukup. Cukup. Berarti ini beli semua bisa? Ya, bisa. Sama gini juga tak beli. Tiangnya? Ya, tiangnya. Gokil, guys. Ini aku punya baju enggak pernah beli, enggak pernah dipakai sama sekali malah. Nih, enggak pernah dipakai. Ya. Enggak pernah taruh situ dari ujung. Aku kasih tahu nih teman-teman ya. Ini beli enggak pernah dipakai. Pertama kali aku jadi YouTuber, punya duit aku beli ini. Ini bagus. Apa? Ini dulu lagi populer. Ya, jaket namanya Cooper. Jaket Jokowi namanya. Iya bener kan? Iya bener. Tapi ini spesial. Apa? Ini dua sisi. Jadi dari depan hitam, nanti kalau dibalik pakai jadi hijau. Ini dua sisi, keren banget. Ya. Itu bagus. Itu mau dijual guys, itu asli. Semuanya bagus-bagus. Ini mau dijual, maunya mau dijual. Wah, jual ini anak skit nih, DC. Nah ini cocok dulu kit. Tapi kebesaran. Semuanya mau dijual guys. Gerah aku mau kayak ini. Ya orang kamu di sini panas. Sebel nggak itu? Ini semua mau dijual. Gokil. Pokoknya teman-teman kalau yang mau ngecek
barang-barangnya semua akan aku jual nih. Ya udah aku simpen aja dulu. Cek aja di Instagram @yudisprelov ya. Mudah-mudahan kalian suka. Beli guys.